Badan Nasional Bangga Buatan Indonesia, BBI, dan Bangga Berwisata di Indonesia, serta Laca Kuning Karnival yang berlangsung di Kota Pekanbaru, berjalan sukses pada Sabtu malam. Kesuksesan acara tak lepas dari peran Dishub yang menyediakan sejumlah kantong parkir dan memberlakukan lalu lintas satu arah guna mengantisipasi kemacetan. Raker Komwil 1 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Kota Pekanbaru juga diisi dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI hingga Lancang Kuning Karnival pada Sabtu malam. Seluruh kegiatan berjalan dengan sukses berkat kerjasama yang baik antara pihak keamanan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemprov Riau, dan stakeholder terkait lainnya. Suksesnya helat Lancang Kuning Karnival juga tidak lepas dari peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang menyiapkan sejumlah kantong-kantong parkir di sekitar lokasi acara. Selain itu, guna meminimalisir kemacetan, Dishub Kota Pekanbaru juga menerapkan lalu lintas satu arah, baik dari Sudirman ke Ahmad Yani maupun Sudirman menuju Jembatan Siak 4. Pembukaan BBI dan Kepala Kampung terlihat kendaraan cukup padat merayap. Dan sesuai dengan kesepakatan dan hasil rapat bersama dengan jajaran samping saat atas Kota Pekanbaru bahwa pertama kami menghimbau pada masyarakat untuk yang berkunjung silakan mengisi kantong-kantong parkir yang sudah ditetapkan, antara lain beberapa kantor yang ada di kantor-kantor gubernur, kemudian yang satu deret dengan BRKS dan beberapa tempat lainnya yang sudah ditetapkan. Dua arus di sini adalah arus satu arah mengalir dari Sudirman ke Ahmad Yani maupun ke Sudirman menuju pasar Sudirman Siak 4. Diketahui Raker Komwil 1 APEKSI di Kota Pekanbaru berlangsung selama 5 hari dari tanggal 1 hingga 5 Mei. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan sukses dalam situasi yang kondusif. Priska Nazir dan Al-Azhar melaporkan.